Cadangan pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 untuk memastikan sebarang hukuman adalah efektif dan tiada unsur penganiayaan. Perinciannya bersama Farhana Azwani di Parlimen. Silakan Farhana. Ya Syah, cadangan pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 merupakan pindaan yang menyeluruh. Ia akan mengambil kira semua peruntukan undang-undang sedia ada termasuk memastikan sebarang hukuman adalah efektif dan tiada unsur penganiayaan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata berdasarkan objektif utama pindaan itu antaranya untuk menggalakkan pembangunan industri komunikasi dan multimedia bagi keperluan masa hadapan serta memperbaiki aspek keselamatan rangkaian susulan peningkatan penggunaan dan kebergantungan orang ramai terhadap perkhidmatan digital. Menjawab pertanyaan Bandar Kuching, Dr. Kelvin Yi Li Wen, jelas beliau pemakaian Seksyen 233 Akta 588 pada masa ini adalah bagi menangani penyalahgunaan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi termasuk platform media sosial. Dan antara cadangan pindaan yang sedang diteliti termasuklah cadangan pindaan kepada Seksyen 233 Akta 588 tersebut. Bermaksud 25 tahun telah berlalu sejak undang-undang ini dirangka dan digubal dan diluluskan. Dan semestinya kita tahu 25 tahun yang lalu dan sekarang dan 25 tahun yang akan datang, keadaan teknologi penggunaan platform-platform yang ada juga sangat berbeza. Maka bila pihak kementerian meneliti secara keseluruhan, kita tidak berhasrat hanya untuk melihat Akta 233 ataupun Seksyen 233 ini, tetapi memandangkan perubahan yang besar sedang berlaku. Kalau dulu kita cuma menggunakan mungkin 2G, 3G, sekarang 5G dan kemudian bagaimana? Baik, Dewan turut dimaklumkan bahawa tiada kompromi untuk sebarang pelanggaran terma dan syarat yang ditetapkan kepada syarikat yang melaksanakan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu SPPB di bawah MOEIS ataupun MOIS. Menteri Pendidikan Malaysia KPM Fadilina Siddiq berkata KPM bersedia dan terbuka untuk sebarang inquiry integriti dan audit teknikal dalaman sekiranya terdapat dakwaan berhubung pelanggaran tata cara pelaksanaan sistem itu. Menjawab pertanyaan Wakil Bayan Baru Sim Zizin, Fadilina memaklumkan KPM telah mengenal pasti punca masalah kepada keseluruhan sistem tersebut dengan mengambil kira pengurusan sistem secara keseluruhan serta kompetensi personal bagi memantapkan lagi pelaksanaannya. Dan prestasi sistem juga terus dipantau bagi memastikan ia sentiasa beroperasi dengan baik bagi meminimumkan gangguan capaian. Walaupun diberi pilihan, terdapat tiga negeri yang menggunakan SPPB iaitu Sistem Pengurusan Pentaksiran Bersepadu ini 100% iaitu negeri Kelantan, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, manakala negeri Perlis mencapai 99% pengisian ke dalam sistem tersebut. Saya perlu rakamkan ucapan terima kasih kepada semua guru-guru yang bersabar ketika sistem ini mengalami gugatan, malah memberikan kerjasama sepenuhnya sewaktu KPM melakukan kunjung bantu dan bersedia dengan sistem hybrid sementara kita berusaha meningkatkan kompetensi sistem ini. Sehingga 16 Mac 2023, 89% sekolah di seluruh negara telah selesai memasukkan data dalam SPPB di bawah MOIS melalui IDMI, manakala bakinya mempunyai pilihan untuk memasuki data sama ada melalui SPPB ataupun secara luar talian. Baik, kawalan udara di kawasan Laut Cina Selatan berada dalam keadaan rapi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Hassan memaklumkan secara keseluruhan pengawalan dan pengawasan ruang udara kawasan di Sabah dan Sarawak masih lagi selamat dan dilakukan dengan telus. Justru tidak ada sebarang kelompongan yang perlu dijadikan isu mengenainya. Di Gunung Ili masih lagi digunapakai kapasiti melebihi ataupun kemampuan dia, dia full mission capability. Full mission, dia mana dia beroperasi sepenuhnya.
Tetapi kita telah decommission ataupun kita telah pun tidak menggunakan lagi radar yang lagi satu di Labuan kerana dia punya usia pun dah terlampau lama dan dia punya FMC full mission capable tu dah tak lagi dapat mencapai tahap yang diperlukan. Maka kita decommission dan TUDM ataupun Kementerian Pertahanan dalam proses untuk kita menggantikannya. Dulu dia punya Italian, Elena, dia punya sistem. Sekarang kita akan panggil sistem daripada PC-77, 77 daripada Amerika yang akan kita komisenkan hujung tahun ini insyaAllah. Beliau menjawab pertanyaan Wakil SIK Ahmad Tarmizi Sulaiman. Baik, ketika ini Dewan sedang berehat dan akan kembali bersidang pada pukul 2.30 petang nanti. Sekian langsung dari Parlimen, kembali bersama Syah Musa untuk berita selanjutnya.